Hi Black, hi. RJ. Yo. What's up? What's up, Mike? What's up, Manny? Biglang. Sayang. So, bercerita terbaru. Boleh lah kita. Macam ni lah, kita orang memang famous dengan lagu Si Putih Si Merah. Jadi, Si Merah. Jadi, kami masih sibuk promosikan lagu ni dan kalau anda ingin melihat video clip ada di YouTube. Aku bercakap. Asyik lah. Senyuman manis. Banyak lagi projek akan datang. Betul. Cuma sabar dan latihan lah. Kita tidak tahu mana keluar satu lagu juga luar. Confirm. Itu macam mana datangnya ilham tu nak buat lagu Si Putih Si Merah tu? Sebagai brotherhood sebab dia nak kahwin. Dia jumpa bajar. Betul tak? Demi kau kita buat lagu bersama dia. Bini dia lah. Cakap ni gak berat. Tak sebab macam nervous. Okey, memang kita orang terfikir waktu tu saya nak kahwin dan saya perlu ada lagu untuk nyanyikan waktu kahwin tu nanti. Dan alhamdulillah kita dapat jumpa Abang Ajay. Betul. RJ ni bawa. Bila dia bekerja dia bukan RJ tapi Helmi. Yeah. Jadi dia bawa saya jumpa Ajay dan kita orang discuss dan terjadinya lagu. Terjadi. So ada dua perkara dalam hidup saya yang Black bagi peluang is nama RJ, Black tinggal bagi. So, cakap tu dia macam rap. Yang kedua sebab lagu untuk buat dia, tapi dia ajak saya nyanyi, saya agak terharu lah. So kalau saya nak kahwin dan sebab saya single lagi, saya akan ajak Black juga. Single. Tu misal tu masuk mulut sikit. Okay. Black, apa yang lima perkara tentang RJ yang orang tak tahu? Dia ni kalau suka perempuan tu dia dia kalau suka perempuan tu dia macam excited gila lah. Dia akan excited bila kat belakang perempuan bukan depan perempuan macam lepas dia macam macam kelakar bukan macam tu. So dia ni pandai ayat perempuan pakai WhatsApp ataupun message kalau face to face gagal dan bila dia bercakap telefon dengan perempuan dia akan kita orang pun macam, apa lagi kau cakap? Oi, tidur ke? Tidur apa? itu, okey. Tiga. Lepas tu, dia ni suka menghabiskan duit beli gadget. Dia suka gadget macam-macam benda dia ada. Nak tanyalah kabel apa yang dia tak ada. Kabel? Gadget tu ada kabel-kabel kan? Apalagi dia ni ada habit yang baru di mana dia banyak beli kasut yang mahal-mahal. So, tolonglah. Apa bagi nasihat dia jangan bazir sangat. Okey, itu kalau RJ. Sekarang ternew pula. Lima perkara tentang Black yang orang tak tahu, wife dia pun tak tahu. Okey. Orang tak tahu. Fikir dulu sebelum cakap. Fikir. Kalau saya datang pukul 8:30, dia datang pukul 9. Okey, itu satu. Yang kedua, Black bukan tak ada duit. Black bukan tak ada duit, tapi dia akan bawa RM5 je dalam wallet. Confirm. Kau cakap sikit. Okey. Kedua. Okey, yang ketiga dia mencecer, membebel gila babi. Tapi dia baik hati. Kan sebab nampak dari Instagram buat dia ambil gambar dia. Mencecer, tapi bila dia nampak dia ambil gambar, hang buat apa tu? Yang keempat. Okey. Black bukan takut Mini. Tak takut betul. Tapi dia sayang Mini sebab dalam Instagram Mini dia sanggup bersihkan lampu chandelier. pakai tangga padahal lepas tu cerita kaki patah pada dia retak. Sebenarnya tak retak kan? Betul lah. Mana betul lah. Oh, okey, betul betul. Tanda sayang dia. Yang kelima. Dia satu perangai ni. Kan? Actually bukan dia lah. Kita orang lah. Tapi dia lagi teruk lah. Kita suka cakap bisik-bisik kat telinga macam contoh ni. Contoh, itu hati kita orang lah. Okay? Kita pun kira-kira yang kita lah. Kita, tak apa! Itu dia. Yang tahu warna putih dan warna merah. Selagi nyawa ini dikandung badan, selagi hayat ini masih berdiri. Hai, saya Black. Saya RJ. Jangan lupa saksikan kami dan juga dengarkan lagu terbaru kami nanti. Si Putih, Si Merah. Dan juga album saya akan datang. Yes. I love you. My fan. Kipas. Kipas? Apa ni?